Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan dalam aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh sahabat Bontolojo. Tujuannya kita adalah bagaimana peningkatan jalan Bontolojo melalui dana yang kita dapatkan dalam aksi penggalangan dana ini itu bisa terrealisasi, karena mengingat bahwa jujur perbaikan jalan untuk objek wisata yang ada di Bontolojong sana di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Kumbia, Kabupaten Jeneponto, pernah dijanji oleh pemerintah daerah bahwa perbaikan jalannya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2022, yang pada ujungnya itu hanya sebatas janji kemudian tidak terrealisasi. Sehingga kita membangun satu kesepakatan kepada seluruh sahabat Bontolojong untuk melakukan aksi penggalangan dana pada hari ini. Sebagai pemerintah setempat, bagaimana di sana Pak untuk kondisi agrowisata di Bontolojong? Terkait masalah kondisi agrowisata Bontolojong di sana, di desa Kampung Bulu, Kecamatan Kumbia, Kabupaten Jeneponto, ya memang sangat potensial. Namanya agrowisata itu sudah satu ikatan antara pertanian, perkebunan, peternakan dan yang lainnya, termasuk hutan yang terakhir. Untuk agrowisata ini dirintis oleh siapa Pak? Atau masyarakat setempat atau desa yang dirintis? Ya, dirintis itu ya kami sendiri di pemerintahan desa yang pertama kami rintis beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah dengan saat ini agrowisata Bontolojong itu semakin dikenal, semakin dikenal dan alhamdulillah banyak pengunjung. Untuk kondisi akses jalannya sendiri Pak? Nah ini kait masalah akses jalannya yang jadi masalah. Kami di pemerintah desa sudah melakukan dari tahapan awal, jadi mulai perintisan sampai ke pengerasannya oke. Tapi pekerjaan itu tidak semua kita ya tahu lah. Sehingga apa yang kami katakan bahwa akses untuk menuju ke sana sampai saat ini masih sulit.